Aviation Security Bandara Sultan Hasanuddin Makassar diduga terlibat keributan hingga melakukan pemukulan terhadap pengunjung. Ada video yang beredar, terlihat beberapa pengunjung dan petugas keamanan terlibat cekcok di depan pintu kedatangan bandara. Keributan terjadi antara petugas dan pengunjung setelah pengunjung menolak untuk ditertibkan oleh petugas di bandara. Kapolsek Bandara Sultan Hasanuddin Ibtu Muhammad Arsyad telah membenarkan adanya keributan tersebut, namun membantah akan adanya dugaan pemukulan yang dilakukan oleh salah seorang aviation security bandara. Bahkan Ibtu Arsyad mengatakan aviation security bandara yang menjadi korban pemukulan. Diketahui pengunjung yang melakukan keributan adalah penjemput jemaah Haji Plus. Salah seorang dari mereka telah diamankan untuk diminta keterangan lebih lanjut.